Oke, baik. Assalamualaikum. Di video kali ini saya memberikan satu tips ya, khususnya teman jalan yang berangkat umroh bersama anak ya. Saya sangat rekomendasikan untuk membawa vitamin. Kenapa? Ya karena sebetulnya umroh itu adalah ibadah fisik, di mana kita setiap hari aktivitasnya itu hotel ke masjid, dan waktunya ini ada perbedaan antara Indonesia dengan Saudi, di mana waktunya di Saudi lebih lambat 4 jam. Secara otomatis di sana sholat isya jam 8, di Indonesia sudah jam 12 atau jam 1 malam gitu ya, dini hari. Dan otomatis juga anak membutuhkan stamina yang lebih bagus atau lebih prima dibanding ketika berada di Indonesia. Jadi silahkan untuk teman jalan yang membawa anak boleh membawa multivitamin, karena tentunya ini akan sangat bermanfaat. Dan tetap gunakan masker, karena di sana biasanya sepulang dari Indonesia salah satu oleh-oleh yang bisa dibawa adalah batuk dan pilek gitu. Dan sangat rekomendasikan untuk terus menggunakan masker ya anak. Jadi siapkan multivitamin untuk stamina yang terus prima, dan juga yang kedua adalah tetap menggunakan masker. Semoga informasinya bermanfaat, dan sampai bertemu di video berikutnya. Follow akun saya untuk mendapatkan informasi update mengenai haji, umroh, dan wisata muslim. Assalamualaikum.